Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi dunia. Ini masih pagi banget ya. Hari Minggu tanggal 8 Maret. Liburan murah meriah. Buat santai. Liburan keluarga murah meriah, airnya jernih. Tuh, hari Minggu rame banget tuh. Ini kita biasalah, udah tahu kan semuanya. Di kalau di sini ini bukan cuma apa ya, mau refreshing, tapi mau apa ya, untuk yang tua-tua itu terapi. Mataharinya belum kelihatan. Ramai banget kalau hari Minggu, kapalnya juga rapet. Apalagi nanti siang. Pada nyebrang mereka itu, nyebrang ke bukan ke itu, tapi ke, bukan ke Tangkil, tapi ke Pahawang, ke Tegalmas yang ramai itu. Nah, ini yang mau mancing. Udah ada batasnya tuh. Itu batas, ada benderanya itu, dia batas untuk anak-anak karena dalam setelahnya. Tuh, tapi pada sampai ke sana. Banyak yang ke tengah. Ombaknya tenang. Enggak ini. Ya. Hari Minggu tuh rame. Biasanya kalau hanya untuk terapi kayak aku ini, carinya yang hari sepi. Tapi ya gimana, udah seminggu nggak kesini, takut kolesterolnya tinggi. Terus Arya sama Cacanya juga udah ribut aja minta kesini. Kalau pas rame kayak gini, banyak kencing orang, pasti kan itu yang di dalam pada kencing. Enakan kalau sepi. Rame banget ya, parkirannya juga rame. Tadi parkiran yang di Putramutin juga tadi banyak bisnya, tapi aku enggak ini. Orang pada ke itu, pada ke Tegalmas. Lagi booming nih orang jalan-jalan ke Tegalmas. Wesket mau dah. Wesket mau dah. Itu tetangga. Tetangga samping rumah. Minta dipoto, emang siapa yang moto dah? Pindahkan lampungku. Bersih ini lautnya. Enggak ada sampah, enggak banyak. Ikan juga tapi ikannya pada takut. Itu Caca. Itu Arya. Halo Arya. Ya. Enggak dengar dia. Tuh. Itu dia, seminggu nggak ada, laut aja dah, ini dia,
Sibuk mau belajar berenang. Caca tadi pelampungnya putus, jadi pakai ban. Oke teman-teman. Ini dia suasana di parkiran Putra Mutun. Rame kan? Ini yang pada mau nyebrang ke Tegal Mas ataupun ke Pahawang tuh bisnya kan. Tuh, banyak banget bisnya. Tuh, bisnya banyak. Ini pada dari, bukan dari Lampung. Tuh. Kalau lihat dari BE-nya kan, kalau Lampung kan BE itu. Tuh, parkirannya juga penuh kalau hari Minggu. Berebut parkiran. Abis berenang makan yang anget. Dingin ya, Gong? Lihat deh. Caca. Caca juga dinginan dia, kasih baju yang panjang biar anget. Kasih mie. Pop mie panas. Yang di sebelah sini kamarnya Arya. Halo. Dingin ya? Dia habis mandi di sini dia. Minumnya pop mie. Bawa teh panas. Nih, bawa teh panas. Cukup untuk orang 4. Oke teman-teman, ini tadi kisah hari Minggu, kisah senang di hari Mingguku ya. Jangan lupa like dan komen ya. Komennya sesuai video lo, biar nggak spam. Aku juga kan pengen sukses kayak kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.